saya Islam diambil dengan penyesalan dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Deka Silvia Sriandi bin Sumardi dan keluarga, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Temukan dia untukku, pulangkan dia. Tentunya semua bergantung atau saya kembalikan lagi kepada Marsi. Kami aparat penegak hukum, pemangku adat dan pemerintah daerah, hanya memfasilitasi. Semua keputusan harus kami kembalikan kepada para pihak yang berwenang. Semua ini pasti berhubungan dengan Yusuf. Inilah hikmah dari semua. Budika sudah menyampaikan telah menerima permohonan maaf, dan dengan segala keikhlasan kiranya nantinya ke depan bisa memperbaiki lebih baik lagi, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.